selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunet akan coba mainkan game Letoy. Oh. Letoy, jangan kentutin dong Pandu Gaming, ngeselin banget. Apa? Aduh, tolongin Paunet Pandu Gaming. Encoknya pada kambuh lagi nih. Ya ampun, beneran jadi encok Paunet guys ya. Iya, apalagi kan game Letoy doang. Apa game Letoy apaan? Ini mah game encok. Game encok ya tuh kata Paunet. Ini game Letoy Paunet, dimana kita nggak punya tulang guys. Oh. Malah kayak gini dan Paunet jadi kaya. Paunet wow, tapi keren Pandu Gaming. Paunet merasakan tulang-tulangnya Paunet jadi nggak kaku lagi. Nah, gimana man? Keren kan Paunet? Paunet bener banget Pandu Gaming, lihat nih. Malah kayang lagi. Udah berdiri Paunet. Wow, apa yang terjadi? No. Tidak. Ya, apa yang terjadi tadi? Paunet tadi ada roket gitu Pandu Gaming. Roket. Waduh, kayaknya kita dibasoka deh tadi Paunet. Dan Pandu Gaming ada di mana nih kocak? Gimana cara keluarnya nih? Oh, tinggal keluar aja ternyata. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini tuh mainkan game Letoy, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Siapa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pandu, kita mulai permainannya apa? Oh, yang ngomong-ngomong guys, di sini juga ada monster-monster Letoy guys ya. Ini bakalan seru banget sih. Ada Huggy Wuggy, ada Freddy, ada Sonic the Hedgehog, dan masih banyak lagi nih guys. Apa banget? Wow, ini tinggi banget gedungnya Pandu Gaming. Oh iya, Pandu Gaming sengaja openingnya berada di tempat yang sangat-sangat tinggi guys ya. Inilah gedung tertinggi yang ada di map ini guys. Ini tinggi banget cuy. Dan rencananya Pandu Gaming ingin dorong Paunet dari puncak gedung ini guys ya. Kalian siap? 1, 2, 3. Kita dorong Paunet. Wah, apa yang terjadi? Paunet. Wah, apa yang terjadi? Pandu Gaming kenapa guys? No, Paunet. Paunet. Pandu Gaming. Aduh. Kenapa Pandu Gaming jadi jatuh juga kocak? Dan ini apaan? Aduh, encoknya Paunet, tolongin dulu Pandu Gaming. Paunet ini apaan Paunet? Apa nih itu talinya Paunet Pandu Gaming? Karena Paunet tahu Pandu Gaming pasti akan dorong Paunet kan. Tali. Oh, yang ini Paunet ya. Jadi kita bisa mengikat player lain gitu guys ya. Pandu Gaming ingin ngeprank Paunet, malah Pandu Gaming yang kena prank Paunet. Paunet buruan tolongin Paunet dulu Pandu Gaming, udah nggak tahan encoknya Paunet. Iya. Paunet, dasar cucu durhaka. Jadi tarik-tarik Pandu Gaming dong, Pak. Lepaskan talinya. Wow, apa yang terjadi Paunet? Au. Kita terlempar lagi nih. Paunet dasar cucu durhaka, berani-beraninya ngerjain orang tua. Bercanda doang Paunet. Paunet bercanda-bercanda. Itu Paunet tadi. Aduh, hei, siapa menarik aku? Waduh, Paunet ditarik sama cewek tuh Paunet. Waduh, tarik aku kemana saja, Neng? Paunet, hei, kau ingin bawa Paunet kemana? Waduh, ditarik-tarik Paunet, guys ya. Oke, kita akan coba basoka. Bentar, lu tadi dia di mana? Paunet, kami ingin basoka Paunet Pandu Gaming. Bukan gitu, Paunet. Paunet tadi dorong Paunet dari gedung yang setara Burj Khalifa. Sekarang ingin basoka Paunet. Bener-bener durhaka. Paunet akan kutuk Pandu Gaming menjadi logam. Jangan, Paunet. Bentar dulu, Paunet kutuk jadi logam. Yang bener aja dong, Paunet. Yang ada itu kan kutuk jadi batu, Pak. Masa Pandu Gaming dikutuk jadi logam sih? Paunet, maksudnya logam Letoy. Logam Letoy. Aduh, apa yang terjadi? Paunet. Pandu Gaming kenapa nih, Pak? Paunet, gimana Pandu Gaming? Rasakan ini. No, Paunet aja tarik-tarik Pandu Gaming. Bentar lu, Pandu Gaming kan logam. Kenapa Letoy kayak gini? Wow, Paunet. Au, Paunet. No. Kita tadi langsung menyentuh tombol ini, langsung naik lagi ke atas, guys, ya. Paunet. Ampuni Pandu Gaming, Pak. Ayolah, hentikan kutukan mengerikan ini, Pak. Biasa jadi batu, sekarang malah jadi logam gitu, kan? Paunet. Paunet, rasakan kentutnya Paunet. Waduh, bau banget. Maafkan Pandu Gaming, Paunet. Paunet, gak ada maaf, Pandu Gaming. Ayo ikuti Paunet. Wow, ada basuh kan. Au, apa yang terjadi? Nyangkut kita berdua. Udah Paunet, lepaskan semua ini Paunet. Paunet yang terakhir tuh Pandu Gaming. Waduh, ada bom Paunet ya. Udah. Dan ngomong-ngomong, Pandu Gaming sekarang menjadi manusia logam guys. Waduh, Paunet punya basoka tuh guys. Oh iya, di sini Pandu Gaming punya basoka dan punya bom. Wah, keren banget. Dan basoka ini gratis guys. Rasakan ini Paunet. Kita akan perang cuy. Perang basoka Letoy. Yeah, rasakan itu. Boom. Paunet
terlebar. Udah damai Pak Unut. Ayo Panik kembalikan Panik Gaming seperti semula. Panik baiklah Panik Gaming yang minta. Jangan dikentutin dong. Panik itu penawarnya Pandu Gaming. Jangan dibasokan lagi. Udah Pak Unut. Kita dari tadi belum mulai-mulai untuk mencoba semua wahana kematian yang ada di sini guys ya. Panik Gaming mengatakan wahana kematian karena benar-benar mengerikan gitu kan. Jatuh dari tangga, dari gedung. Tapi di sini ada perosotan nih. Menarik banget. Tapi kita akan coba dari yang pertama ini apa nih. Kita lompat. Oh ini trampolin gitu. Tapi trampolin kematian guys ya. Kita langsung letoy gitu cuy. Tulang-tulang kita langsung patah semuanya. Lompatnya tinggi banget Pak Unut. Langsung letoy. Dan ini apaan Pak Unut? Malah dicoba. Pernah apaan tadi Pandu Gaming? Pernah nggak sadar guys ya kalau ada palu-palu raksasa ini. Boom, wow, Oh iya, Pandu Gaming punya ide guys. Kita langsung aja mencoba monster-monsternya guys ya. Kita akan coba letakkan di situ agar monsternya yang kena jebakannya cuy. Biasanya kan kita yang disiksa sama monsternya. Kali ini gantian kita yang akan menyiksa monsternya. Pertama di sini ada noob guys. Apa tadi terlempar noobnya? Mana noobnya? Oke, noobnya tiba-tiba ngilang gitu guys ya. Seperti udah terlempar jauh. Oke, selanjutnya di sini ada Hagiwagi. Wow, itu dia Hagiwaginya terlempar, guys. Hagiwaginya jadi ragdoll. Oh iya, mana sini-sini, Pak Unut. Di sini ada ruangan anti-encok, Pak Unut. Pernah yang bener, Pak Unut. Iya, Pak Unut. Pandu Gaming, apanya yang anti-encok? Pak Unut malah mantul-mantul. Waduh, Hei, siapa yang melakukan itu? Waduh, si Bakon ternyata menyebalkan banget tuh, Bakon. Dan di sini ada baling-baling. Ini adalah blender raksasa, guys. Wah, ini keren banget sih. Tolongin Pak Unut, Pandu Gaming. Ya, Pak Unut masih belum keluar. Udah reset karakter aja, Pak Unut. Pandu Gaming. Oke, kita coba tarik Pak Unut. Bisa nggak, guys, ya? Kita coba menggunakan tali. Deket-deket sini, Pak Unut. Lagi akan menolong Pak Unut. Oke, kita coba lemparkan tali kita, guys, agar mengenai Pak Unut. Nah, kita tarik. Iya, berhasil. Dan sekarang kita coba tarik Pak Unut ke mesin blender ini. Pandu Gaming dasar cucu duraka. Pak Unut. Pak Unut di blender guys ya. Bentar dulu Pak Unut, Pak Unut akan memunculkan temannya Pak Unut agar Pak Unut gak sendirian di blendernya. Waduh si Bakon malah naro bom. Waduh Pak Unut malah terlempar guys. Dan ngomong-ngomong tadi Pak Unut jatuh di sini. Yang awal-awal tadi gak ada baling-baling blendernya guys ya. Mungkin tadi ngebug cuy. Oke kita coba keluarkan lagi. Di sini ada Glamrock Freddy guys. Freddy akan masuk ke mesin blender ini. Malah di luar dia guys ya. Oke kita akan coba keluarkan lagi guys. Hugi-hugi lalu Freddy. Jangan dibasoka lagi dong Bakon. Asli ngeselin banget tuh Bakon. Dan ini blendernya kenapa jadi lambat. Oh slow motion guys. Kenapa jadi slow motion gini. Lihat tuh Hugi-huginya slow motion. Ya ampun Pandu Gaming dari tadi dibasoka mulu guys ya. Dan di sini ada tangga mini. Wow. Kenapa kenceng banget ekskavatornya? Dan di sini ada tangga letoy, guys. Kita akan coba naik ke atas. Ayo, Pak Unut. Kita akan meluncur ke bawah, Pak Unut. Ini dia. Kita akan mematahkan tulang-tulang kita, guys. Dan setelah kita mencobanya, sekarang kita akan bereksperimen dengan monster-monster yang kita miliki, guys. Ya. Ayo, Pak Unut. Keluarkan Hagiwagi. Rasakan itu Hagiwagi. Hagiwaginya letoy, guys. Ya. Dan selanjutnya, Freddy FNAF. Mana kok nggak muncul? Guys. Ternyata di sini maksimalnya 3 ragdoll guys. Berarti kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, kita keluarkan lagi Freddy ragdollnya dan kita ragdoll bersama. Kita balapan siapa kayak yang lebih cepat. Ya nyangkut Freddy-nya Pandu Gaming. Cepat banget tuh Pak Unut. Udah kayak meteor aja. Dan selanjutnya di sini ada Sonic the Hedgehog. Waduh, Sonic-nya letoy juga. Dan selanjutnya di sini ada boneka ragdoll klasik Roblox tua. Itu karakter noob. Dan selanjutnya di sini ada Tails temannya si Sonic. Badannya hancur Pak Unut. Waduh itu keren tuh Pandu Gaming. Malah dikatain keren gak tuh. Oke kita akan ikat Pak Unut dan kita ragdoll bersama Pak Unut. Waduh ngeglis-ngeglis gitu guys ya. Pandu Gaming sampai kayak keluar map gitu guys. Pak Unut nyakitin Pak Unut aja. Sekarang gantian rasakan ini. Kok Pak Unut bisa narik Pandu Gaming? Ini kan talinya Pandu Gaming. Seharusnya hanya Pandu Gaming yang bisa narik Pak Unut. Dan ini kenapa lehernya Pandu Gaming udah gak bisa sembuh lagi guys. Seharusnya Pandu Gaming yang narik Pak Unut.
bukan Paundat. Jangan naik itu Paundat. Tadi Pak Diki udah coba Paundat. Paundat kenapa kenceng banget Paundat gini? Emang kayak gitu, itu kayak jebakan. Dan sini kayak ada ruangan gitu. Pak Diki penasaran masuk ke dalam, guys. Di sini ada TV, cuy. Oke, apakah ada sesuatu? Paundat mungkin kita akan makan-makan di sini. Pak Diki makan-makan yang bener aja. Paundat, iya ya. Oke, ini tempat apa? Ini kayaknya cuma tempat istirahat doang deh. Dan di sini ada tangga yang lebih tinggi lagi, tapi nggak ada teleportasinya nih. Oke, Pak Diki punya ide. Kita akan balapan ragdoll gimana, Paundat? Paundat siapa takut Pandu Gaming? Oke, dipilih dulu monsternya, Paundat ya. 1, 2, 3 meluncur. Lalu bentar, Paundat kenapa meluncur ke bawah, Paundat? Paundat, Paundat menang, Pandu Gaming. Paundat menang. Kita kan balapan monster letoy, bukannya Paundat yang meluncur. Paundat, monster, kenapa nggak ngomong dari tadi? Malah Paundat yang meluncur, nggak tuh? Oke, kita coba ulang lagi, Paundat ya. Siap, 1, 2, 3 Pandu Gaming Freddy dan Paundat Freddy juga, guys. Oke, kita lihat siapa yang akan menang. Nyangkut Freddy letoynya, Paundat. Paundat gimana sih ya? Malah ditendang. Paundat meluncur tuh, guys. Wow. Keren. Balik lagi sini, Paundat. Oke, kita akan coba yang lainnya lagi, guys. Jadi sini ada boneka Ragdoll FWR. Oke, ini apaan FWR? Oh, itu kayak robot gitu sepertinya. Dan selanjutnya di sini ada katak, guys. Katak apaan? Oh, ini kalau nggak salah karakter di Super Mario Bros, guys. Yang manusia jamur. Di sini juga ada Freddy emas. Oh, Freddy yang pertama, cuy. Tapi warnanya kemasan gitu ya. Apanya warna emas? Kayak warna pup. Jangan dikatain warna pup dong, Paundat. Dan sayangnya di sini kita hanya bisa mengeluarkan 3 monster aja, guys ya. Nggak bisa lebih, cuy. Padahal kalau bisa lebih pasti keren, guys ya. Apakah di sini ada game pass untuk menambah monster ragdollnya, peluncur roket mega? Wow, ini kayaknya keren nih. Harganya berapa nih, guys? Ini basoknya yang lebih besar lagi ya, 199 Robux. Kayaknya Pandigi akan beli. Dan sini ada kontrol ragdoll. Oke, Pandigi penasaran. Jadi kita bisa mengontrol monster ragdollnya gitu, atau maksudnya kita bisa mengontrol diri kita kalau kita lagi letoy. Kayaknya gitu deh. Kurang menarik sepertinya, guys. Oke, Pandigi akan mencoba peluncur roket mega ini ya. Nah, ini dia, guys, basokannya Pandu Gaming yang baru. Paundat kayaknya sama aja, cuma ganti warna, Pandu Gaming. Emangnya iya, Paundat? Paundat terlempar dan iya kayaknya, guys. Kayaknya sama aja deh. Oke, kita coba basoka Paundat dan apa bedanya, cuy? Paundat cuma terlempar doang dan ya cuma kayak gitu. Paundat udah dong, Pandu Gaming. Bentar lu, Paundat, Pandu Gaming pengen coba basokannya Paundat dan sepertinya sama aja. Ya ampun, apanya yang mega gitu, kan? Ya ampun, cuma warnanya doang keganti ya. Menyebalkan. Rugi 199 Robux. Dan selanjutnya di sini ada legenda tangga leto, guys ya. Tangga terpanjang dan melingkar. Ini keren banget sih. Balapan kuy. Oke, sebentar Paundat. Sebelum kita balapan, kita munculin dulu monsternya, Pak. Soalnya di sini ternyata kita bisa mengikat monster kita juga, guys ya. Oke, di sini ada bakon. Biasa aja sih bakon. Kita coba cari yang keren, guys ya. Oh, ada Bapak Bali. Paundat akan narik Bapak Bali aja, Paundat. Soalnya dia sahabatnya Paundat. Sama-sama botak ya. Dan di sini ada pria langsing. Wow, ini juga botak Paundat. Tapi ini Slenderman, guys. Kita akan coba tarik Slenderman. Serem juga nih rasanya. Oke, kita akan mematahkan tulang-tulang kita bersama monster di tangga tertinggi dan melingkar. Bersiap. 1, 2, 3 Let's go, Paundat. Kita balapan. Au. Tim mana yang akan menang? Tim Baldi atau tim Slenderman? Dong, ayo Slenderman lebih cepat lagi. Letoikan semua tulang-tulangmu. Ya, kita ketinggalan jauh, guys ya. Paundat yang menang, Pandu Gaming. Paundat mah udah pro gitu kan, karena Paundat kan dewa encok gitu kan. Auto letoy-letoy semua tulang-tulangnya. Oke, di sini juga ada Enderman. Wow, ini keren banget. Dan dia belum letoy, guys. Kita coba tarik. Dan ini dia. Wah, keren banget. Dan di sini kita bisa mengikat lebih dari 2 monster nggak ya? Kita coba dulu. Oh, nggak bisa, cuy. Cuma 1 aja. Ya, padahal kalau bisa 3 pasti lebih keren ya. Dan Paundat mengeluarkan boneka gajah tuh. Wah, cukup keren juga, Paundat. Oh, yang ini Paundat ya. Dan di sini ada Despacito, guys. Ini ada laba-laba Despacito ya. Paundat, bukannya Despacito itu lagu, Pandu Gaming? Oh, yang Despacito. Bukan, Paundat. Ini Despacito versi Roblox. Oke, Pandu Gaming akan coba tarik monster ini. Ayo, Paundat, kita lomba lagi. 1, 2, 3 Bentar. Waduh, Paundat curang udah duluan tadi, guys ya. Paundat nggak sengaja. Oke, kita akan coba meluncur ke bawah. Siapa yang akan menang? Waduh, Paundat keluar jalur tuh. Kalau keluar jalur, didiskualifikasi, Paundat ya. Paundat, yang penting boneka monsternya Paundat belum keluar jalur, Pandu Gaming. Oh, iya juga, Paundat. Oke, kita lihat saja siapa yang
merayakan menang dan yeay, Pandu Gaming dan Enderman menang guys. Yang kalah akan dibasoka baunan. Oke, sekarang kita akan coba lanjut lagi sih. Oh iya, paling penasaran dengan perosotan ini cuy. Soalnya perosotnya besar banget. Oke, kita coba teleportasi ke atas dan kita akan coba munculkan monster-monster yang lainnya. Waduh, di sini datang korak paudan, paudan. Jangan dibasoka dong paudan. Apa nih cucu kurang ajar? Bercanda, Pak. Dan di sini ada boneka apaan nih guys? Otak-otak gitu. Di sini ada boneka kaki rubah. Oh, dari FNAF guys ya. Dan di sini ada Peter Griffin guys. Oke, ini karakter dari Family Guy guys ya. Tapi kita nggak akan pakai. Kita coba cari yang keren-keren dulu nih. Di sini ada zombie. Oh, bukan zombie, Zumbo guys. Oh, kita lihat dulu ini apaan. Oh, ini karakter dari Garden of Banban si Jumbo Josh guys. Oke, kita coba cari yang lainnya lagi. Di sini ada Taco Bell biasa aja. Di sini ada angka pintu guys. Wow, ini Monster The Doors guys, kita akan tarik ya. Apa nih kayak sirenet gitu Pandu Gaming ya. Iya Pandu, tapi dia letoy gitu, udah meninggoy dia guys. Udah jadi mayat. Sekarang gantian kita akan menyiksanya guys ya. Bersiap-siap lah kau. Diputer-puter sama Paundan. Punya dendam pribadi kayaknya dengan monsternya. Ayo Pandu, kita akan coba meluncur di perosotan ini Pandu bersama Monster The Doors. Au. Gak mulus gitu guys perosotannya. Kayak ada gelombang-gelombangnya. Kita jatuh guys ya, dan letoy. Seru banget. Oke, kita coba lihat lagi yang lainnya. Di sini ada boneka Ragdoll Atro. Oke, kita lihat dulu. Oh, karakter manusia nih ya. Wah, keren juga. Dan Pak Unat mengeluarkan yang ini. Pandemi akan keluarkan yang Banban guys. Tadi ada Jumbo Joss dan itu Banbannya letoy juga. Dan Pak Unat mengeluarkan apaan tuh Pak Unat? Ah, Pak Unat ada tuyul nih Pandemi. Pak Unat malah pelihara tuyul. Bayangkan. Di sini ada boneka Rag Freakat. Oke, oh itu yang Pandemi keluarkan ya bayang. Dan di sini ada tali Ragdoll. Oke, itu biasa aja. Dan di sini ada Goofy. Oke, biasa aja. Dan di sini ada boneka Grey. Oke, biasa aja juga. Mungkin Pandemi akan menggunakan Monster The Doors ini aja guys ya. Dan mungkin Pandemi akan basoka dulu deh. Soalnya dulu dia pernah kill Pandu Gaming. Merasakan iya. Malah terlempar dengan Pak Unet. Panet, apa kau baik-baik saja? Yul-Yul. Hah, siapa Yul-Yul Panet? Panet tuyulnya Pak Unet. Yul-Yul dikasih nama. Dan di sini ada tangga yang tinggi banget. Oke, kita coba naik ke atas guys ya. Sambil menarik Monster The Doors. Wow, Pak Unet. Panet, bye-bye Pandu Gaming. Wow, kenapa bisa terbang Pak Unet? Panet, ini kekuatan si Yul-Yul Pandu Gaming. Yang bener aja dong Pak Unet. Wow, di sini ada hidupkan gravitasi. Kita coba dulu guys. Apakah karena gravitasi ini guys? Wow. Kita melayang gitu guys ya. Jadi kayak gak ada gravitasi, kayak di bulan gitu cuy. Lihat nih guys karakter Monster The Doors ya. Wow, keren banget ya, kayak menari-nari gitu ya. Oh, kita coba turun di sini. Yap. Dan oh, di sini ada perosotan juga. Let's go Paundan. Kita meluncur Pak. Ini dia guys. Ya Pandu Gaming kenapa gak meluncur? Nyangkut monsternya Pandu Gaming ternyata. Dan Paundan disana udah meluncur guys ya. Tunggu aku Paundan. Ayolah Monster The Doors. Ya ampun, nyusahin banget nih monster. Ayolah Monster The Doors. Susah banget ditarik. Nah, akhirnya berhasil guys. Yee. Pandu Gaming main perosotan letoy bersama Monster The Doors. Wow. Dan itu dia Paundan. Tuyulnya gelantungan. Bayangkan. Dan wow, ini panjang banget nih perosotannya. Yee. Kita meluncur sambil patah tulang. Letoy tubuh kita guys ya. Wow. Paundan. Kita udah sampai di darat guys, kenapa nggak di air sih? Padahal di situ ada airnya guys ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Paundan mainkan game Monster Letoy. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time and bye-bye my friends.